Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Tuan Imam Masjid An-Nur, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 16 hari bulan 12 23, kita teruskan satu majlis pengajian dalam sebuah kitab, iaitulah yang disebut dengan nama Tarikh Al-Khulafa, Sejarah Khulafa Ar-Rashidin. Dalam sebuah buku yang anda baca ni, rasa tertarik sebab comel buku ni, kita pun rasa supaya masyarakat kita di masjid ini dan juga masyarakat Malaysia ni yang tahu bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dia boleh tahu isi kandungan dalam kitab kita ni, Al-Khulafa'ur Rashidun Bainal Istikhlafi wal Istishhad. Khulafa'ur Rashidun, mana Khalifah Rashid yang empat, di antara pelantikannya dan syahidnya mereka. Jadi dari kita akan bincang tentang pelantikan Khalifah, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berakhir dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, tiga khalifah ni syahid. Kematian mereka begitu sedih kerana mati syahid dan dibunuh oleh penjahat-penjahat yang ada pada waktu itu. Kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mati biasa sebagai seorang khalifah. Tapi tiga khalifah semuanya gugur syahid, dibunuh oleh pembunuh yang jahat. Allah Ta'ala lah jatuhkan ke atas mereka tindakan yang sewajar, yang selayaknya dengan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi bila kita kata Tarikh Al-Khulafa, kita tak nak tahu tarikh. Tarikh ni, kalau dalam bahasa Melayu pun guna tarikh juga. Tarikh bila? Tarikh dari sudut perbincangan, dia panggil al-i'lamu bil-wakti. Tarikh dengan mana al-i'lamu bil-wakti. Tanda waktu. Itu mana tarikh. Kalau ajak kita, mari ceramah Masjid An-Nur, kita kata bila tarikh? Namanya tanda waktu bila. Semua waktu yang peristiwa yang terjadi, sama ada kelahiran ke, kematian ke, rehlah ke, itu dia panggil tarikh sesuatu perkara. Dari sudut istilah, apa dia panggil, kalau sudut istilah, dia kata istilah ta'rif bil waqti alladhi tadbatu bihil ahwal, tadbatu bihil ahwal, tarikh masa yang merakankan peristiwa yang terjadi, tak kira lah apa benda, kelahiran, kematian, rehlah ataupun apa saja peristiwa yang terjadi dalam dunia itu, dia panggil tarikh. Baik, kita tak nak bahas tentang panjang. Tarikh Al-Khulafa. Khulafa ini makna khalifah. Khalifah, khulafa. Apa dia makna khilafah? Kita nak tahu makna apa khilafah. Kalau kita kata khalifah, apa dia makna khalifah? Khalifah ni maknanya pengganti. Pengganti orang yang terdahulu. Itu makna khalifah. Macam kita berjalan dengan anak kita. Siapa ni? Kita kata ini khalifah saya. Sebab biasanya mengikut adat je lah, ayah mati dulu pada anak. Tapi berlaku pula sebaliknya, anak mati dulu, ayah tak mati lagi. Tapi kita boleh kata khalifah makna pengganti. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
mengganti Nabi dalam pentadbiran negara, dalam menyusun atur perjalanan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nobatkan nama dia Khalifah Rasulillah. Bila mari Umar, Umar ganti Abu Bakar jadi panjang Khalifatu Khalifati Rasulillah. Ai panjang mai Khalifatu Khalifati pula ni. Nah, jadi pengganti kepada pengganti Rasulullah. Payuh nak sebut. Maka ditukar Umar kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Itu punca kenapa orang tak panggil Umar Khalifah. Jawatan dia Khalifah, tapi panggilan dia Amirul Mukminin. Nah, lepas pada itu orang lain semua jadi Amirul Mukminin. Mari saya nak Uthman, Amirul Mukminin. Mari saya nak Ali juga Amirul Mukminin. Jadi kalau kita tidak panjang, Abu Bakar Khalifah Rasulullah, Umar Khalifatu Khalifati Rasulullah. Lepas itu kalau mari Uthman berapa kali Khalifah. Jadi dipanggil bahasa Arab ni tak suka panjang-panjang, maka dia pendekkan dia. Maka kita kata khalifah ataupun khilafah itu iaitulah satu jawatan yang besar, yang agung, dipanggil mansib dini, satu jawatan dalam agama ini. Yaqumu bihil imamul a'zam, seorang pemimpin yang tertinggi dalam negara yang dipilih oleh umat. Cara pilihan itu dengan berbagai cara, sama ada cara dengan istikhlaf, dengan sebut pengganti, ataupun dipilih dengan cara dia buat undian, ataupun pemilihan secara bai'ah sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataupun dengan cara disebut pengganti. Itu cara pemilihan khalifah. Maka khalifah itu iaitulah imamul a'zam, pemimpin yang tertinggi dalam negara, li siyasatil umur, untuk menyusun atur perjalanan negara dengan ekonominya, dengan pentadbirannya, dengan peperangannya, semua ada. Wa tanfiz, ini yang salah sekali, wa tanfizi syar'illah, untuk melaksanakan, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau negara tak ada syariat, orang tak boleh panggil khalifah lah dia tu. Dia panggil presiden, PM, Perdana Menteri. Jadi nak jadi khalifah ni khilafah, di antara ciri-ciri dianya tanfizu syar'illah, melaksanakan undang-undang Allah di atas dunia, baru dia jadi khalifah. Jadi kita kena jelas di situ. Ada juga orang di apa ni, dia panggil dalam Ibn Khaldun contohnya, dia kata khilafah itu hamlul kafah ala muqtada nazar syar'i fi masalihi al-ukhrawiyah wad dunyawiyah. Maknanya tanggungjawab pemimpin untuk memimpin manusia mengikut kemaslahatan syarak untuk akhirat dan juga untuk dunia. Itu kalau kita kata apa dia makna khalifah-khalifah ni, itulah jawapan dia secara ringkas-ringkas para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, buku ni setakat yang cari saya dulu ni tak jumpa lagi terjemahan. Ya, kalau ada terjemahan insya-Allah kita cari terjemahan. Kalau bahasa Indonesia apa tak apa, cuma dia ada bisa, kita buat bisa, habis cerita. Nah, nak cari bahasa Malaysia lambat. Indo lebih cepat dia punya terjemahan. Cuma beza dia dengan kitanya, bisa dia, kita dengan bisa kita lain. Betul tak? Kita kalau orang Kelantan ni kalau kata bisa ni, tak boleh makan. Ataupun bisa dia ni hebat. Nah, jadi ada dua bisa kita ni. Bisa hebat dengan bisa tak boleh makan. Nah, bisa dua-dua tu tak? Guana tak makan tu? Bisa. Guana ramai orang minat dia tu? Bisa dia ni? Ha, bisa juga. Ha, tapi kalau bisa Indonesia ni, ha, tak boleh, boleh lah. Ha, bisa dia boleh. Jadi alhamdulillah, penulis kita ni nama dia Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala. Seorang yang banyak berkhidmat dalam ulum ilmu Al-Quran. Dan dia juga telah merengkaskan kitab At-Tabari, Tarikh At-Tabari. Karena itu dia letak syarat dalam kitab dia ni. Dia kata aku letak syarat dalam kitab aku ni. Sebab itulah kita pun tak semikir panjang. Sebab syarat dia apa? Dia kata aku tidak akan masukkan dalam buku aku ni kecuali yang sahih insya-Allah. Walil qurra,
kepada para pembaca buku ini, alaina syartun wahidun, kami buat satu syarat, wa huwa an nahrisa ala iktibasi hazil qabasat, kami akan petik tulisan kami dalam buku ini, min asahil akbar al akhbar wal aqwali war riwayat, di antara kesahihan cerita, pendapat-pendapat dan juga riwayat-riwayat yang ada, kita kata jazahullahu khairan. Sebab payah bila kita baca sejarah, sejarah umat ini panjang, ditulis oleh para ulama Islam yang menukilkan sejarah dengan sanad dia, dengan sanad dia. Maka kata Syekh rahimahullah, fa inna dirasat at-tarikh, mempelajari sejarah, sejarah yang kita belajar ni sejarah siapa? Khulafa. Satu lagi, kenapa para sahabat yang empat ni dia panggil al-khulafa ar-rashidun? Tuan-tuan tahu ambil mana al-khulafa ar-rashidun? Ingat tak? Kalau kita tahu, kita kata khulafa ar-rashidin, kita mesti akan pergi kepada empat orang khalifah. Betul? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada juga sebahagian ulama tambah seorang lagi. Dia kata al-khalifatul Rashid al-Khamis, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada kata Umar bin Aziz termasuk yang kelima, tapi oleh kerana martabat dia tidak sahabat, maka orang beriti setakat empat orang saja. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin empat, kemudian datang Muawiyah lepas pada itu, maka berpindah kepada kerajaan raja. Raja pula. Baik, ambil mana kalimah Khulafa Ar-Rasyidin? Tanda ni pelajar. Ambil daripada hadis. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Nabi kata, "Wahai para sahabat, kalau kamu hidup lepas aku tak ada, lepas Nabi wafat, kamu akan tengok perpecahan, ikhtilaf yang banyak." Habis apa nak, apa penyelesaian? Bagaimana kita nak buat supaya kita selamat? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka Nabi kata, mu pegang dengan sunnah aku dan sunnah yang telah disambung oleh khalifah-khalifah yang rasyid selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama ahli sunnah telah menggariskan bahawa al-khulafa'ur rasyidun empat orang. Al-mahdiyin, Nabi kata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, khalifah-khalifah yang rasyid, yang baik, yang bijak, yang mendapat hidayah, petunjuk Allah. Maka Nabi kata al-addu 'alaiha bin nawajiz, kamu gigitlah sunnah aku ini dengan gigi geraham. Ila akhir hadis, hadzal hadis rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi alhamdulillah, itu dia kata kalau kita nak cari nama khulafa ar-rasyidin. Baik, kita tengok dalam mukaddimah kita, dia kata fa inna dirasat at-tarikh, mempelajari tarikh, wa mutala'ati ahdasihi, dan kita mengkaji peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada sejarah itu, nafi'atun, memberi manfaat pada kita. Sebab sejarah khalifah, khulafa, orang panggil sejarah. Tapi kalau Nabi, orang panggil sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan yang digunakan oleh para ulama. Kalau orang lain dia panggil tarikh, kalau Nabi kita guna sirah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang lain dia panggil tarikh. Tak apa, itu istilah yang digunakan oleh para ulama. Jadi bila kita belajar, untuk apa kita belajar? Supaya kita mengambil pengajaran dan iktibar apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Baik, di sana ada perbezaan. Tuan-tuan tanda perbezaan ni. Kita ni agak tinggi perbahasan, tapi anak bercakap dengan bahasa kita yang sesuai dengan pembaca ataupun pendengar yang orang awam. Dia kata, satu dia panggil tarikhul Islam, satu lagi tarikh al-Muslimin. Biasa kalau kita kata tarikh Islam satu, lah, Tuan Syekh kita ni, Syekh Salah,
Dia kata berbeza di antara tarikh Islam dengan tarikh Muslimin. Macam mana, Syekh? Bagaimana, apa perbezaan? Dia kata al-Islam agama. Islam itu agama. Inna dina inda Allah al-Islam. Agama yang datang daripada Allah, yang Allah Ta'ala iktiraf hanya Islam. Islam ni bukan kita saja, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi dulu, semuanya Nabi, agama mereka Islam, satu je. Ha, jadi dia kata apa ni, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah Ta'ala dah namakan Islam ni sebagai agama dulu-dulu lagi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Baik. Kalau kata tarikh Islam, mana tarikh agama ini datang daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil tarikh Islam. Mana agama ini agama yang datang daripada Allah, ajarannya bersih, murni, ajarannya suci. Tapi kalau kita kata tarikhul muslimin, tarikh umat Islam, itu berbeza. Sebab apa? Tarikh umat Islam maknanya apa yang berlaku pada umat ini. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam baik-baik. Bila Nabi wafat, bermula sebahagian daripada orang yang mengaku Islam murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar contohnya. Walaupun ada yang mengatakan yang murtad itu orang sama ada dia mu'allaf ataupun dia munafik, orang betul-betul piau Islam, muhajiri, tak ada satu pun yang murtad, tak ada seorang pun yang murtad. Yang memurtadkan orang Islam siapa? Puak-puak Syiah. Syiah, Rafidah, mereka yang mengatakan bahawa bila Nabi wafat, ramai orang yang murtad, tinggal beberapa orang saja. Kita kata hayhat, tak mungkin. Takkanlah Nabi pergi haji, 140 ribu orang pergi haji sekali dengan Nabi SAW. Bila Nabi wafat, tinggal beberapa orang saja tak murtad. Kita kata maknanya Nabi telah gagal dalam pendidikan dia sampai peringkat tak ada orang lekat lepas Nabi, tidak ada. Tak mungkin. Dia sebenarnya nak attack sahabat. Tapi perbuatan dia tu pergi tumbuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi kita gagal. Macam kita sini lah. Contohnya kita kata masjid kita ni, kita buat kelas pengajian. Ataupun sebuah universiti, sebuah kolej pengajian. Hak tak guru, hak tak lulusnya, 5 orang daripada 500. Itu kolej bagus. Tapi kalau lulus 5 orang daripada 500, itu kolej tak bagus. Jadi kalau kita kata ada kes terpencil, seorang dua lari, itu bukan nak salahkan Islam. Maka dia kata tarikh al-muslimin macam-macam. Ada waktu hitam, berlaku peperangan sama sendiri. Contohnya berlaku peperangan zaman Sayyidina Ali, di antara tentera Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Berat itu kes. Berapa orang sahabat yang gugur, berapa orang tentera Islam yang mati. Maka tarikh hitam itu bukan tarikh Islam, itu tarikh muslimin. Ini pada pandangan siapa dia? Pandangan Syekh rahimahullahu taala. Baiklah. Sebab itu bagaimana parameter nak ukur tarikh Islam dengan tarikh muslimin? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membuat ukuran. Rahimallahu Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia seluah-luah je, dia letak satu ukuran. Umar kata apa? Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kami satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Jadi kalau kita ni Islam, makna kita dapat kemuliaan. Sebab apa mulia? Sebab intisab kita kepada agama yang mulia, iaitulah agama datang daripada Allah Azza wa Jalla. وَمَهْمَا بَتَغَيْنَ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهِ. Apa cara sekalipun kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun nampak macam hebat di dunia. Oh hebat, ini orang panggil duduk di bawah PBB, bangsa-bangsa bersatu, hebat setara mana. Tak? Dia bala kejap buat dia, lepas tu akak undi kalah, tak ada apa benda. Tapi mulianya kita umat Islam bila kita mulia, apabila kita berpegang dengan Islam, a'azzanallahu bi Islam, kita mulia dengan sebab kita berpegang dengan agama yang mulia. Jadi kalau kita nak jadi orang mulia, kita berpegang dengan agama yang mulia, barulah kita jadi orang yang mulia. Itu dia kata perbezaan di antara apa?
di antara tarikh Islam dengan tarikh Muslimin. Ini di antara hujah ataupun pandangan yang telah disebut oleh Syekh pengarang kitab kita ni rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kita pergi kepada siapakah sahabat Nabi? Ini tarikh yang kita nak bincang ni tarikh sahabat. Siapakah orang yang layak menjadi sahabat Nabi? Orang yang boleh jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagaimana telah didefinisikan oleh para ulama Islam, di antaranya ta'rif sahabat Nabi, apa ni, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia kata orang nak jadi sahabat Nabi ni yang pertama dia kena jumpa dengan Nabi. Dia mari berhadap jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminan bi. Ha, tengok syarat yang kedua kena beriman. Kalau jumpa saja tak beriman, Abu Jahal kena panggil sahabat juga sebab dia jumpa Abu Lahab. Tak apalah, kita kata dua orang ni penjahat. Abu Lahab, Abu Jahal ni jahat sebab dia lawan Nabi. Abu Talib, Abu Talib pak saudara Nabi, hak sayang ke Nabi, sayang sungguh-sungguh. Kata orang, saya sengoti dia ke anak saudara dia ni. Saya sengoti, jaga sengoti dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana dia tidak beriman, maka dia tidak dapat title sahabat. Tak boleh kita kata radhiyallahu anhu, tak boleh. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam insyaallah. Dia jumpa, dia beriman dan dia mati atas Islam. Kalau dia jumpa, dia beriman, lepas tu dia lari, murtad, na'uzubillah, maka title sahabat terlucuk daripada dia. Tak boleh pakai sahabat. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab dia terkeluar daripada tarif definisi al-Islam yang sepatutnya telah diberi itu. Maka kita mengatakan bahawa itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang paling besar sekali sebagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah, iaitulah khalifah yang empat. Ini tidak dipertikaikan lagi. Baik, kedudukan sahabat mengikut kacamata ahlu sunnah wal jamaah. Dia panggil makanatus sahabah. Makanatus sahabah, kedudukan para sahabat mengikut ahlu sunnah. Apa dia? Iaitulah satu kedudukan yang mulia. Sahabat Nabi ini, sebagaimana kata Al-Imam Tahawi dalam matan, dia kata, nuhibbu ashab Rasulillah. Kita umat Islam wajib menyayangi, mencintai semua sahabat Nabi. La nufri, tapi kita tidak melampau mencintai sahabat Nabi sebagaimana yang berlaku pada puak-puak dulu, puak-puak Syiah. Cinta kepada keluarga Nabi sampai gila-gila dia orang panggil. Nah, sampai mereka naik darjat yang lebih tinggi. La. Walana tabarra'u min ahdin minhum, kita juga tak boleh berlepas diri daripada mana-mana sahabat. Dan kita akan benci kepada orang yang benci sahabat. Dan kita akan benci kepada mana-mana orang yang mengutuk sahabat. Tuan-tuan kena ingat ni. Mana-mana ada orang kutuk sahabat. Dia kata kami kutuk sahabat tapi kami sayang kepada cucu Nabi. Kita kata lak. Bagaimana sahabat yang mulia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca dalam sejarah, nanti kita akan jumpa panjang cerita kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Nabi selalu sebut, kuntu ana wa Abi Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar, Umar. Di sini. Aku... Tiba-tiba mari geng Syiah ni, Abu Bakar dengan Umar dilaknat. Siapa dia? Kenapa? Tapi dia kata dia sayang keluarga Nabi. Kita kata tak. Tak mungkin sayang pada keluarga Nabi, benci pada sahabat Nabi yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apa-apa terjadi, contohnya terjadi peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Para ulama telah membuat satu garis panduan. Dia kata kita, tangan kita, Allah Ta'ala selamatkan tangan kita daripada darah. Darah siapa? Daripada darah para sahabat. Maka selamatkan lidah kita daripada mencerca sahabat. Kita tak hadir masa peperangan Siffin, peperangan Jamal. Tapi kita mari duduk gomor sini. Jadi tak ada hijab. Alhamdulillah Allah selamatkan. Baiklah, itu sebut At-Tahawi. Jadi dan kata di para ulama lain, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara asas ahli sunnah wal jamaah, salamat qulub, selamat hati kita ni, selamat, aman, sejahtera,
daripada benci pada para sahabat, dan lidah kita tidak akan mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhah. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Hasyr ayat 10, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم, orang yang datang kemudian daripada para sahabat, semuanya yaqul, semuanya berdoa, rabbana ighfir lana wali ikhwan dari Islam aku nabil iman, ampunkan kami dan orang yang dulu pada kami yang beriman. Siapa dia orang dulu? Bermula pada sahabat sampailah kepada orang yang sampai kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, mu jangan maki sahabat aku. Fa wallazi nafsi biyadih, Nabi kita bersumpah demi jiwa aku di tangan, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, kalaulah kamu nafkah seperti bukit Uhud emas. Hey, kita nak bosi bukit Uhud emas, nak sedekah ada besar lengan ni pun tak ada, tak ada emas banyak mana dah. Nah, mata besar, emasnya kecil sangat ya. Nabi kata, kalaulah seorang kamu nafkah sebesar bukit Uhud, bukit Marok ni besar kecil, kita saja naik ni, mana orang naik dah bukit Marok ni, buat besar mana? Kecil. Berapa jam naik? Tak ada pendaki sini tak jawab gini ha. Biasa orang dekat tak naik, orang jauh mari. Jabal Uhud 9 kilometer panjang. Bukit Uhud panjang dia 9 kilometer. Tinggi dia setengah kilometer. Dia Nabi kata, kalaulah musdekah emas sebesar bukit Uhud, tak sama dengan kelebihan sahabat aku sedekah setengah cupuk gandum. Kita nak lawan sahabat, nak kutuk lagi sahabat, jangan sekali-kali para jemaah. Itu dia panggil pegangan i'tiqad kita ahlus sunnah kepada para sahabat. Jadi kalau ada orang dia mengaku dia ni cinta sahabat, dia mengaku dia ni sunni, dia mengaku dia ni cinta Nabi, benci para sahabat, kita kata lak hayhat. Baiklah para jemaah sekalian, tengok dalam kitab kita ni muka surat 11, dia kata al-khulafa'ur rasyidun. Zaman pemerintahan Khulafa' Rashidin, bilakah zaman dia? Tuan-tuan tanda, selama 30 tahun pemerintahan Khulafa' Rashidin, selama 30 tahun bermula daripada Nabi kita wafat. Ingat tak Nabi kita wafat berapa hari bulan Rabiul Awal? Berapa hari bulan awal Nabi wafat? Dia tak ingat dah, dia ingat beranak je. Tak, sebab tarikh lahir cuti. Tarikh wafat tak ada orang nak cuti. Sebenarnya pendapat yang jelas yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Tanda? Empat ni tanya pula kena jawablah. Ingat. Berapa hari bulan Nabi wafat? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Lepas 2 hari lantik Sayyidina Abu Bakar, persidangan khas yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah telah melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Bermula pada situ, tulis. Bermulanya pada 12-13 Rabiul Awal tahun 11, ketika setelah dibaiah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan berakhir pada bulan Rabiul Awal tahun 41. Tahun 41, indama tanazal al-Hasan ibn Ali li Muawiyah. Apabila anak Sayyidina Ali, dia gini, lepas Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnul Muljim laknatullahi alai, orang lantik anak dia Al-Hasan ibn Ali jadi khalifah. Orang di Syam lantik Muawiyah tembung. Allah sudahlah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah duduk main. Nabi ni saya ke cucu dia. Nabi duduk atas mimbar, cucu dia mengakak mari, dia gitu, "Oh, ambil mana duku." Tengah Nabi semaya, Hasan duduk main gatu atas tekak. Nabi tak marah.
Ini pasal itulah kita dengan cucu ni lain. Nah, ada cucu ni lain. Dengan anak, masa anak kecil kau baik untuk sekali. Ayah cucu lah ni lemah dah tu ayah pun. Tak lemah kau anak gigi pun kau je. Lutut pun sakit dah. Main dengan cucu lah pula. Pernah Nabi kata, inna bni hadza sayyid. Nabi kata, anak aku ni, cucu dia tu lah. Sayyid ketua. Allah SWT akan damaikan dengan cucu aku baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin, akan menjadi pendamai di antara dua kelompok besar umat Islam. Jadi berkat doa Nabi, Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu tanazal, dia kata ginilah, aku tak nak tengok umat Islam berpecah. Aku tak nak tengok pertumpahan darah umat Islam, maka aku tarik diri daripada jawatan khalifah ini kepada serah kepada Muawiyah. Maka terkenal tahun itu dengan nama Amul Jamaah, tahun kesatuan ummah sebab tidak ada perbalahan. Jadi berlaku bila tu? Pada 11 hari bulan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Jadi pelantikan Abu Bakar tahun 11 Rabiul Awal tahun 11 tanazal ataupun Sayyidina Hasan serah jawatan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41. Maknanya dia panggil muddatul khilafah 30 tahun. 30 tahun muddatul khilafah. Selepas daripada itu, mari pula dia panggil pemerintahan secara beraja, iaitulah hukum Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ataupun Amawiyah, tengok dalam buku sejarah, ada yang kata Bani Umayyah, ada yang kata Bani Amawiyah. Maka jelas, sebagian dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Al-khilafatu ba'di thalasuna sanah. Khalifah lepas pada aku 30 tahun. Summa takunu mulkan, lepas daripada itu raja yang memerintah. Sebab itulah bila mari zaman pemerintah Muawiyah, maka dia turun temurun, pergi ke anak dia, pergi ke cucu dia, pergi ke cucu dia, itu dia panggil raja. Zaman Nabi, zaman Khulafa Ar-Rasyidi tak berlaku. Abu Bakar tak lantik anak dia. Orang lantik Sayyidina Umar, Umar tak lantik anak dia. Dipilih oleh ahli syura apa di pula Sayyidina Uthman contohnya. Maka itu turun-turun. Jadi para jemaah sekalian, zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin adalah merupakan seafdal-afdal zaman dalam sejarah Islam, dan zaman dia zaman yang penuh diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Generasi itu adalah merupakan generasi yang terbaik. Karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Nabi kata sebaik-baik kurun aku. Mana sahabat yang hidup sama Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya dua kali, maka itu dia panggil kurun yang terbaik. Kita kata alhamdulillah. Dan Muawiyah sendiri bagi tahu, Muawiyah kata ana akhirul khulafa wa awwalul muluk. Aku khalifah yang terakhir dan raja yang pertama bagi dalam umat Islam ini. Jadi alhamdulillah, fatrah zaman pemerintah Khulafa Ar-Rasyidin zaman kekuatan Islam dan gerakan Islam yang begitu kuat, khususnya zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Abu Bakar sekejap je dia merintah berapa 2 tahun je, dan dia tak ada nak pergi keluar sebab siapa dia lah Abu Bakar ambil tampuk pemerintahan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat. Jadi Abu Bakar duduk islah dakhili, dia panggil islah dakhili, duduk membaik pulih keadaan dalam negara. Mari pula gerakan murtad. Dia ada hak murtad yang lawan, ada murtad bahasa jenis tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Abu Bakar kata siapa tak bayar zakat, aku akan perang mereka. Banyaklah pada ni kita akan jumpa peristiwa ni. Lepas ni kita tak usah duduk syarah dulu. Kita cerita mukaddimah dulu. Zaman Sayyidina Umar, intisarat yang besar. Syam jatuh. Palestin diambil. Negara Parsi jatuh. Jadi negara-negara besar, empire-empire yang ada sekitar Mekah, sekitar Madinah ni jatuh di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia menyebabkan musuh-musuh Islam bermulalah al-mu'amarah, bermulalah perancangan jahat
yang penuh dengan hasad untuk membunuh khalifah-khalifah Islam ataupun menjatuhkan kerajaan Islam. Maka siapa yang buat ni? Tiga kumpulan: Yahudi, Nasara, Majus, pokok Majusi. Pokok Yahudi, Yahudi ni dia duduk di Madinah. Bila dia kena halau, apabila mereka batal perjanjian seperti Bani Al-Qainuqa, Bani Nadir, Nabi kita halau. Bani Quraizah, Nabi kita bunuh, pancung semua. Lebih kurang 600 orang lebih dipancung sebab mereka jahat dalam peperangan Ahzab. Jadi hok lari diketuai Huyai bin Akhtab, lari ke Khaybar. Mari zaman Sayyidina Umar, Umar halau mereka keluar daripada semenanjung tanah Arab. Kenapa? Sebab dia dengar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami' dinani fi jaziratul Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama dalam semenanjung tanah Arab, tak boleh. Maka Umar kata, kita halau semua. Yahudi-Yahudi, Nasara ada di semenanjung Arab, halau keluar. Pada itulah kalau tengok peta Israel tadi masuk Madinah tu, peta Israel dia panggil kharitah dia Al-Kubra, daripada Nuh, Palestin, Tel Aviv tu sampai ke Madinah. Pasal dia kata negara dia, Umar halau dia keluar, halau tu nenek dia keluar. Jadi Yahudi yang menguasai, Nasara tak aman. Sebab Nasara ni duduk di Najran, duduk di sekitar. Dan Majusi, Majusi dia jatuh di mana? Negara Majusi, negara Parsi. Negara Iran lah ni, sekitar dia tu, itu dipanggil negara Parsi. Jadi bila mereka ni jatuh, mereka mula muamarah, buat perancangan jahat bagaimana nak merusakkan, nak meruntuhkan kerajaan Islam. Tapi bukan satu benda yang mudah. Tidak mudahlah dia nak jatuh, sebab kerajaan sudah kuat, kerajaan sudah stabil. Walaupun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pemerintahnya sekejap dan dia mati biasa, tidak dibunuh oleh mana-mana. Walaupun ada kata-kata, ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar diracun, tapi Syekh ni kata rahimahullah, dia kata aku tidak pegang dengan riwayat itu kerana riwayat itu tidak sahih. Ini manhaj Syekh Salah Al-Khalidi rahimahullah taala. Mazhab dia ni mazhab intiqa riwayat, mencari riwayat yang sahih. Kita kata jazahullahu khairan. Baik. Tapi masa tu timbulnya kumpulan, timbulnya zaman Sayyidina Ali Khawarij, timbulnya Syiah. Jadi Syiah dengan Khawarij ni bertembung. Syiah muju Ali, Khawarij lawan Sayyidina Ali. Jadi mari pula kemudian lepas pada zaman pemerintahan Khulafa' Rashidin, yang lepas pada itu timbul banyak lagi lah, dengan Mu'tazilahnya, dengan Murji'ahnya, dengan macam-macam pecahan-pecahan yang banyak berlaku. Maka itu perancangan yang pertama, nak bunuh khalifah, nak hancur runtuhkan negara Islam. Perancangan yang kedua, tuan-tuan tanda, perancangan yang kedua yang dibuat oleh puak-puak ini, iaitulah menyebarkan hadis palsu. Penyebaran hadis palsu, ini kuat. Mereka nak attack sahabat tak boleh, dia pun buat cerita palsu, berita-berita belawak, orang lain kata. Tapi dia kata sama ada dinisbah ke Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis palsu, ataupun dia bawa kata-kata sahabat, nisbah pada Sayyidina Abu Bakar, nisbah pada sahabat-sahabat yang besar. Maka riwayat-riwayat itu berlega dalam negara Islam. Mari penulis sejarah, nama dia Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, dia di antara yang awal menukilkan, membukukan riwayat-riwayat yang dia terima. Hak sahih pun dia tulis, hak tak sahih pun dia tulis, hak betul pun dia tulis, hak tak betul dia tulis juga. Jadi bila mari orang kemudian, tuan-tuan kena ingat, kenapa Imam At-Tabari dia tulis semua? Pasal apa Imam At-Tabari dia tulis semua? Patutnya kita kata tak tulis, hak tak betul. Lebak orang tu zaman dia orang cerdik. Dia tulis dengan riwayat. Contohnya kata-kata Fulan bin Fulan telah meriwayat daripada Fulan bin Fulan,
Jadi orang-orang ulama masa tu bila dengar, tahu lalu. Macam kita sini lah. Oi, ada berlaku benda besar dah, keluar binatang besar daripada bukit Malik ni pagi tadi. Siapa cerita? Kapur kita ni ada dua pencerita. Kaki kelentong, kaki nipu. Nama dia sore Pak Dogo, sama lagi Pak Tolu. Contoh dia. Gitu cerita. Siapa ayat kamu? Pak Tolu je ke? Bahasa karut. Jadi Tabari, walaupun dia bawa riwayat, bila orang baca, rawi ni kazab, pembohong, orang reject. Tapi bila mari, orang-orang yang tak cerdik, tak tahu riwayat berapa, tak tahu siapa dia sanak, tak tahu dia punya jarh wa ta'dil, dia kutip semua apa yang ada dalam Tabari. Sebab itulah puak-puak Syiah lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Puak-puak Syiah lah ni jangan main-main. Dia kata mu berita aku ni sahabat bunuh-bunuh sama-sama dia ni daripada sumber Ahlus Sunnah. Apa dia kita? Tabari. Sedangkan Tabari bawa sanad. Bila orang baca orang tahu menipu. Tapi dia talbis. Dia talbis maknanya dia nak mengelirukan orang. Oh, kita sumber kita bukan sumber Syiah, sumber daripada Ahlus Sunnah. Maka tersebarlah orang kita percaya juga. Inilah di antara peranan besar yang dimain oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu. Mereka-reka hadis palsu, mereka-reka riwayat cerita-cerita palsu yang dikutip oleh ulama tapi tidak ditapis oleh pemberita. Nah, pasal itulah ana baca dalam buku buku tentang tulisan, dikata iza qara'ta faqammish. Tulis kata-kata ni, iza qara'ta faqammish wa iza haddasta au katabta fafattish. Bila mu baca, membaca belaka, hok mu jumpa. Tapi kalau mu nak cerita ke orang, kalau kamu nak tulis, fatish pastikan kesahihan. Ini yang payah kita lah ni. Ni yang jadi tersebar dalam masyarakat hari ni, cerita-cerita palsu yang pelik-pelik ni sebab apa? Sebab apa? Sebab dalam kitab kita nak beza. Minta maaf lah kalau ana sebut tuan-tuan jangan marah. Dak. Ana ni suka baca kitab-kitab lama. Bila kita baca, orang panggil sakut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok-tengok hadis ni palsu. Bila kita baca, kita tahu wajib atas kita kena maklumkan para pelajar tanda hadis ni palsu. Disebut oleh siapa? Disebut oleh Al-Iraqi, Al-Subki, Ibn Hajar menghukumkan hadis ni, Ibn Nawawi. Jadi kita tak tahu gapo ni kat pakak. Ada dalam kitab. Ini bahayanya. Berita-berita yang dia dinukilkan bila masuk orang tak reti nak tapis, maka tak bertapislah dia. Maka dengan itu, maka semua orang ambil, dia tak tahu nak beza, jadi dia ambil mahabba wadabba, apa yang dia terima dia ambil, maka terjadilah sebab itu. Allahu akbar. Jadi mereka lupa imam-imam yang menukilkan riwayat tadi dengan sanad dia telah bagi tahu bahawa aku riwayat dengan sanad. Kalau kamu nak ambil cerita, tengok dulu kesahihan. Tapi tak boleh buat apa. Baiklah. Mari pula penulis-penulis zaman kita hari ini, penulis novel, ambil tulis cerita Nabi. Berlakulah benda pelik. Tuan-tuan tak ingat, saya tak sebut nama sini. Bukan mazhab kita sebut nama. Penulis novel, dia tulis novel cinta, novel gapo-gapo, buatlah. Tapi bila dia cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, cerita tentang Umar, cerita tentang Aisyah, macam banyak dalam buku ni masuk berita-berita palsu, keracunan pemikiran Syiah yang dikutip ambil dalam buku-buku yang kita tak boleh nak tapis. Sebab itulah buku yang saya nasihatkan tuan-tuan jangan baca, kalau buku tentang Aisyah, buku sejarah Aisyah, kebanyakannya penulis-penulis kalau kita tak kenal pokok Syiah, dia masuk racun maklumat salah dalam itu. Baru ni orang sebar buku Saqifah Bani Sa'idah, awal perpecahan umat. Ini pun juga ditulis oleh Syiah. Dan macam-macam lagi. Jadi kita kena berhati-hati para jemaah sekalian. Maka menjadi kewajipan kepada kita mencari yang sahih dalam mencari apa ni tentang perkara-perkara yang baik yang sepatutnya kita kena tahu para jemaah sekalian. Baiklah. Di antara perkara yang kita boleh sebut lagi lah sikit. Jadi kalau orang yang betul-betul ikhlas nak mencari kebaikan, kita akan jumpa kebaikan seperti yang kita ada ini.
Maka Tuan Syekh kata, oleh kerana aku tengok banyak sangat buku-buku yang ditulis tentang khalifah-khalifah ini yang tidak baik, maka aku mengambil kesimpulan untuk menulis yang terbaik. Kita kata jazahumullahu khairan. Ada lagi beberapa buku ni yang mana sambil-sambil kita duduk cari ni, banyak buku tarikh khulafah, di antara yang masyur yang ditulis oleh Imam Suyuti, tarikh khulafah. Tapi Suyuti dia bawa riwayat, payuhlah kalau kita nak cerita lagi ni, duduk main riwayat tu riwayat ni, akhir kali jemaah pun tak tahu apa dia ustaz kata tadi, riwayat tu riwayat ni, tak tahu cerita apa. Nah, itu jadi kita nak tepik natijah, tak nak tepik kesan. Maka jadi alhamdulillah ramai penulis-penulis zaman kita ini yang muda-muda, para pengkaji-pengkaji di universiti, dia tulis kitab-kitab tentang khulafa' Rashidin. Seperti ada seorang sahabat saya di Universiti Madinah, nama dia Dr. Ali As-Sallabi. Ana pun heran dengan Ali As-Sallabi ini. Dia semasa dengan ana waktu di Madinah. Cuma saya kuliah syariah, dia di kuliah Usuluddin, bagi sejarah. Subhanallah. Dia boleh tulis setiap tahun keluar buku, hak tahun lepas kita beli tak baca lagi. Ha, tu apa? Nah, dia tulis buku tahun ni, kita beli tahun lepas tak baca lagi buku, keluar pula buku baru. Ha, jadi dia panggil ahli akademik yang Allah Ta'ala beri pada dia. Intiqa' riwayat, kita kata jazahullahu khairah. Jadi kata Syekh, di antara buku yang menarik, tuan-tuan tanda, buku ni ada terjemahan. Kalau kita nak baca tentang khilaf, benda-benda yang berlaku di kalangan sahabat, ditulis oleh Qadi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki, nama kitab dia Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim Minal Qawasim, maknanya apa ni, jalan selamat daripada dipukul oleh penjahat-penjahat. Maka kita beli buku ni, ada terjemahan. Beli buku ni cantik. Satu lagi buku ditulis oleh Syekh Al-Khamis, ni buku orang baru. Dia tulis nama kitab dia Hukbatun Minat Tarikh. Hukbatun Minat Tarikh, beberapa lembaran daripada sejarah sahabat. Mereka juga telah memilih untuk mengambil yang terbaik. Satu lagi buku yang ditulis, dia panggil Al-Khalifatul Muftara Ali Utsman bin Affan, yang ditulis oleh Syekh Mu'arif Muhammad As-Sadiq Arjun rahimahullahu ta'ala. Maka itu di antara perkara yang boleh kita ambil lah para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, ini di antara mukaddimah yang boleh kita bincangkan tentang sahabat radhiyallahu anhum. Jadi insyaAllah mukaddimah ni saya rasa jemaah boleh faham lah, kalau tak faham kena tanya. Sebab dia panjang, kita peringkas. Kadang-kadang ringkas tu, ringkas doa orang tak faham, panjang doa orang jemu. Jadi kita duduk tengah-tengah. Jadi kesimpulan kepada kita, bahawa tarikh khulafah yang kita akan cerita kepada tuan-tuan di sini, insyaAllah dalam CD yang akan datang kita akan baca Maradur Rasul, waktu Nabi sakit dan kewafatan Nabi SAW. Sebab peristiwa ni tak akan lantik Abu Bakar kecuali Nabi wafat. Kita pakai latih Abu Bakar dulu, Nabi tak wafat, kita rasa kita baca qafas, satu lompat sejarah. Sejarah yang menarik, kita baca Nabi sakit dulu, kemudian Nabi SAW wafat, barulah kita pergi isu yang kedua, pelantikan Sayyidina Abu Bakar dan pemerintahan dia, sampailah Sayyidina Abu Bakar wafat, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya, serba sedikit mukaddimah kita kepada perbincangan. Tajuk dia, kalau orang Arab nak, buku ni ada PDF, boleh baca dengan PDF. Tajuk dia Al-Khulafa' Ar-Rashidun Bainal Istikhlafi Wal Istishhad. Bahasa Arab, bahasa Melayu kita cari. Kalau jumpa kita pakat beli, insyaAllah. Mudah-mudahan jumpalah. Sebab biasanya orang Arab, orang Indonesia ni, dia tak tinggal semua buku. Tarikh Tabari yang terjemah dia, berpuluh jilid. Tak kira buku besar ni tak boleh terjemah. Tak. Wallahu alam. Dan satu lagi yang penting bagi kita, bila kita belajar tentang sahabat Nabi ni, kita nak menambahkan kecintaan kita. Sebab tiga sahabat ni, tiga sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, menjadi mainan puak-puak anti kepada sahabat, nama dia puak-puak Syiah. Jadi puak Syiah ni beratlah, bagi kita beratlah. Kalau ada orang Syiah, baru ni ada seorang sahabat kita, dia mari, dia kata kawan dia tu Syiah taubat. Tak, bukan Syiah tu. Dia nak nikah orang Malaysia. Ana kata satu je syarat. Kalau betul-betul dia bukan Syiah, dia jangan kutuk sahabat.
Kalau kutuk sahabat, mana boleh ahli sunnah kutuk sahabat? Tak ada ahli sunnah yang benci pada sahabat. Tadi kita baca kan, net tag tadi, bahawa wajib kata kita umat Islam mengasihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak boleh kita benci. Tiba-tiba dia kata dia Syiah tapi tak kutuk sahabat. Kata kalau Syiah tak kutuk sahabat, bukan Syiah dah lah tu. Gapo Syiahnya laginya? Nah, jadi macam-macam. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, bab Syiah ni anda tak sentuh, boleh jadi imam muda kita Ustaz Uzaifah dia ada risalah tentang Syiah. Kita suruh dia biar dia baca sini. Kau baca dah. Risalah tentang Syiah Imamiyah. Itu kena baca. Sekurang-kurangnya biar masyarakat tahu. Sinonim pengajian kita tentang sahabat, musuh besar sahabat Syiah. Tadi kata Yahudi, Yahudi tak awal lagi. Syiah tu mari kemudian sikit. Tapi yang pentingnya mereka semuanya adalah musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi dan musuh para sahabat radhiyallahu anhum. Insya-Allah kita jumpa dalam siri akan datang dalam bab maradur rasul, Nabi kita sakit dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.